Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel dakwah Hijrah Digital. Berikut kembali kita simak ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta, Habib Novel Al-Idrus. Sebelum majelisnya kita lanjutkan, maka mari kita penuhi adab-adab majlis. Yang pertama yang paling penting adalah menciptakan ketenangan di dalam majlis dengan diam dan mendengarkan. Karena itu semua yang bawa handphone, jangan lupa termasuk Habib Novel, maka saya cek handphone saya, harap posisinya silent. Sehingga kalau ada panggilan masuk atau SMS, WhatsApp masuk, tidak terdengar suara. Karena diam di dalam majlis itu akan menyebabkan rahmat Allah Ta'ala turun. Malaikat berdatangan ya, malaikat berdatangan. Karena itu malaikat yang khusus tugasnya cari orang yang belajar, mengajar, malaikat yang tugasnya khusus untuk zikir, namanya juga malaikatnya As-Sakinah. Ya, As-Sakinah, malaikat ketenangan ya. Malaikat kata ketenangan. Karena itu kalau majelisnya tenang, maka nanti malaikat tenang datang, yang hadir jadi tenang. Di antara ciri-ciri yang hadir tenang itu, walaupun hutangnya banyak, tenang. Walaupun punya masalah dengan masalahnya, tetap tenang. Kenapa? Sudah diajak kenalan dengan malaikat tenang. Nah, orang yang hidupnya kemerungsung, kemerungsung itu lawan katanya tenang. Kalau tenang itu ya tenang. Kalau kemerungsung berarti tidak tenang. Ya, serba ragu, serba khawatir, itu namanya kemerungsung. Bukan tergesa-gesa ya. Beda tergesa-gesa dengan kemerungsung. Kemerungsung itu enggak tenang. Nah, karena enggak tenang, nanti akhirnya tingkahnya itu enggak jelas. Naik motor jadi serba gedadapan gitu ya. Ngebut enggak jelas. Pembalap dikatakan kemerungsung protes. Saya enggak kemerungsung kok. Saya jalan 500 km per jam tenang kok. Enggak percaya, tanya sama pilot. Pilot pesawat itu kecepatannya tinggi tapi tenang, tidak kemerungsung. Ada orang yang naik sepeda ontel, kecepatan enggak seberapa, tapi enggak tenang, kemerungsung, gedandapan. Yang lihat saja bingung. Ya, ini orang ngapain ya? Jalannya enggak jelas, mau nabrak sana, mau nabrak sini. Kenapa terjadi seperti itu? Tidak ada kata ketenangan. Nah, tenang ini muncul karena tenang. Karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau diam tenang hasilnya apa? La'allakum turhamun. La'alla kalau Allah yang bicara ya, kalau kata la'alla itu artinya bisa jadi, semoga gitu. Tapi kalau Allah yang bicara bukan semoga, tapi sebuah kepastian. Siapa yang tenang, yang diam mendengarkan Al-Qur'an dibacakan, maka pasti turhamun. Kalian mendapatkan rahmat. Nah, tenang menghasilkan rahmat. Rahmat datang karena ada tenang. Nah, termasuk di antaranya ketika kopi diedarkan, tenang, jangan kemerungsung. Ento ora. Keduman apa ora? Sampai sini atau tidak? Ini namanya kemerungsung, enggak tenang. Nah, ini baru contoh kopi. Keluar cari rezeki juga begitu. Kalau enggak tenang, jualan di warung gitu ya. Kok ada orang lewat gitu ya. Terus ke tokonya temennya, ke warungnya temennya. Hatinya enggak tenang, dia panas. Ada orang makan di warung tetangganya, hatinya panas. Ada orang beli dagangan temennya, hatinya panas. Temennya satu kantor naik gaji, dia enggak naik gaji, panas gitu ya. Kenapa? Karena kemerungsung. Maka yuk kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita bisa jadi manusia yang mutmain, manusia yang betul-betul tenang pikirannya, tenang hatinya, tenang jiwanya, tenang pula langkahnya. Langkahnya tenang,
langkahnya tenang, bagaimana? Gak kemerungsung. Repot juga ya nerjemahkannya ya. Langkahnya tenang itu gak kemerungsung. Dicaci, dimaki, dihina, stay cool, tenang dia. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ciri-ciri ibadur rahman, hambanya Allah yang maha penyayang. Kalau diajak bicara sama orang-orang bodoh dengan kalimat-kalimat yang enggak jelas, dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, dia cuman mudah-mudahan saya selamat, mudah-mudahan kamu selamat. Monggo, lanjut, lanjut gitu ya. Tapi kalau pribadinya yang diserang, enggak respon panas itu enggak. Tenang-tenang saja. Alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan malaikat sakinah kumpul di sini. Kemudian kenalan dengan kita semua. Setelah itu kita pulang, malaikatnya ikut. Ya, malaikatnya ikut. Kemudian malaikatnya jadi teman kita dimanapun kita berada, sehingga bawaannya kita itu nanti dimanapun jadinya tenang. Bu, kalau suami gak ngasih duit, ibu tenang atau kemerungsung? Sambil dicicipi yang dapat kopi, tenang atau kemerungsung, Bu? Kemerungsung. Saya naikkan level pertanyaan lebih tinggi. Ibu kalau dengar gosip suami ibu nikah lagi, tenang atau kemerungsung? Gosip, Bu, gosip. Ibu tenang atau kemerungsung? Jawabannya cukup jelas dari atas sana sambil ngelempar kopi. Kemerungsung, Beb, ya, kemerungsung enggak tenang. Nah, ini penyakit yang paling bahaya. Maka untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran, menenangkan tubuh sudah disebutkan di mukaddimah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mukaddimah kitab Arba'in An-Nawawiyah ini kalau dipelajari betul, maka insyaallah kita belum bahas 40 hadis udah tenang. Belum bahas satu hadis udah tenang. Kenapa? Karena Imam Nawawi dalam mukaddimahnya telah mencurahkan pikirannya, mencurahkan hatinya, mencurahkan jiwanya, menitipkan nur ya min anwarih, sebagian dari cahaya jiwanya dititipkan dalam mukaddimah kitab ini. Ya, dititipkan. Sehingga kalau kita paham, kita dapat nurnya ini, masya Allah, hidup itu mudah dan hidup itu nikmat. Kalau hidup masih terasa sulit buat kita dan hidup terasa tidak mudah buat kita, berarti kita belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah kenal Allah taala, apapun kondisinya, bagaimanapun posisinya, serumit apapun masalahnya, maka hidup itu mudah dan ringan dan enak luar biasa. Insyaallah lewat lembaran-lembaran dari kitab ini tiap Jumat kita belajar, kita akan mendapatkan bukti dari apa yang barusan saya sampaikan. Mari kita lanjutkan. Jumat sebelumnya dan sebelumnya masih di masalah minta tambahan. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karami. Minta tambahan karunia, tambahan nikmat, tapi enggak mau repot. Minta tambahan nikmat, tambahan karunia, tapi enggak mau repot, enggak mau susah-susah. Usaha iya, tapi enggak mau kemerungsung, enggak mau susah. Dari mana itu? Min fadlihi wa karomih. Dari kedermawanannya Allah dan kepemurahannya Allah taala. Mintanya dari situ. Ya Allah, udah jangan dihitung-hitung amal saya, jangan pakai nilai-nilai amal saya. Pokoknya saya dikasih tambahan. Pokoknya saya dikasih tambahan. Bu, ibu pernah enggak ngenyang barang dengan kalimat seperti ini? Pak, saya tidak mau nawar, tapi tunjukkan kemurahanmu. Pernah enggak, Bu? Enggak pernah ya? Saya pernah, Bu. Karena kan saya enggak mau nawar, jadi saya cuma ngomong harganya berapa saya bayar, tapi saya pengen melihat kemurahan Bapak. Jadi saya nanti akan ngukur Bapak ini pemurah atau biasa-biasa saja. Tunjukkan kepemurahan Bapak itu. Yang jualan bingung. Iki menungso apa demi itu deh.
Kalau enggak ngurangi nanti kelihatan pelit, ngurangi kakean ya rugi gitu kan ya. Terus, wah Pak mohon maaf Pak, saya cuma bisa nguranginya segini. Loh, saya enggak nawar. Mau dikurangi berapa saya terima, tapi saya pengen melihat kepemurahan Pak, Bapak. Nah, orang dibegitukan saja malu kok. Betul kan ya? Ada rasa malu. Lah ini Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Kaya. Kita ngomong sama Allah, Gusti ya Allah, saya enggak minta hitung-hitungan karena kalau dihitung ya remuk. Dihitung ya remuk, hancur kita nih kalau dihitung ya. Saya cuma minta kasih sayangmu, dermawanmu ya Allah, Maha Pemurahmu tunjukkan kepada saya. Itulah caranya para wali kalau minta sama Allah Ta'ala. Caranya ilmu ngalem. Ya enggak? Ngalem. Pak, ngalem itu enak enggak? Enak ya? Ngalem. Ngalem itu mesti hasilnya enak. Walaupun ditolak tetap enak. Nah, ini baru ngalem sama manusia enak, apalagi kita ngalem sama Allah Ta'ala. Manja-manja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nikmatnya luar biasa. Itu kemarin alinea pertama mukaddimah. Alhamdulillah. Malam ini kita geser naik kelas menuju alinea kedua. Ya mudah-mudahan alinea keduanya bisa selesai malam hari ini. Karena kalau tidak nanti mukaddimahnya enggak rampung-rampung. Boleh dilanjut? Tirukan saya ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah Al-Wahidul Qahhar Al-Karimul Ghaffar Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh Wa Habibuhu wa Khaliluh Afdalul Makhlukin Al-Mukarramu Bilqur'anil aziz Al-mu'jizatil mustamirrah Ala ta'akubis sinin Wabis sunan Al-mustanirati Lilmustarshidin Al-makhsusu Bijawami'il kalim wasamahatid din salawatullahi wasalamuh alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ali kullin wasairis salihin. Alhamdulillah, ini kita sudah baca bersama-sama alinea yang kedua. Diawali dengan kalimat syahadat tauhid. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kalau kita orang masuk Islam itu syaratnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau mengucapnya cuma satu, belum muslim. Ini penting untuk dibahas. Ya, ada orang kok saya yakin sama Allah, saya percaya sama Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi saya enggak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, orang yang seperti ini berarti percaya enggak sama Allah? Enggak. Kalau dia percaya sama Allah, dia pasti percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW. Karena Allah telah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya, sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan Allah Ta'ala, dan seterusnya. Maka tidak ada kalimat saya percaya sama Allah tapi enggak mau percaya sama Nabi, enggak ada. Kemudian yang berikutnya, percaya sama Allah, percaya sama Nabi. Saya percaya sama Allah, saya percaya sama Nabi, tapi saya pilih-pilih ajarannya, enggak bisa. Kalau udah percaya sama Allah, percaya sama Nabi, harus meyakini dan mempercayai semua ajaran Islam. Makanya kalau ada orang satu ajaran Islam tidak diyakini, enggak dipercaya sama dia, maka dia belum jadi muslim. Saat itu juga dia keluar dari agama Islam. Contoh,
Saya percaya sama Allah, saya percaya sama Nabi, tapi saya enggak percaya sama sholat. Saya enggak percaya sama zakat. Saya enggak percaya sama puasa. Maka dia bukan muslim. Walaupun mengucapkan dua kalimat syahadat, irtadda min asbabil irtidad. Itu sebab-sebab yang bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Jadi Islam itu bukan sekedar dua kalimat syahadat. Walaupun kita enggak boleh menghakimi seseorang. Percuma kamu mengucapkan dua kalimat syahadat kalau enggak boleh kita bicara seperti itu. Iya. Kalau ada orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sudah masuk Islam. Karena kita enggak bisa meneliti hatinya. Yang saya sebutkan tadi, kalau enggak diucapkan, karena itu urusan hati. Kalau orang enggak mengucapkan seperti tadi, ya sudah, dia muslim. Perkara hatinya punya keyakinan A sampai Z, yang tahu hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita enggak boleh menuduh ya, dan menghakimi siapapun orangnya dengan kalimat kamu telah kafir, kamu telah kufur, kamu telah musyrik, dan seterusnya, kecuali kalau ada perbuatannya yang menunjukkan kemusyrikan. Ya, atau ada perbuatannya yang menunjukkan dia telah keluar dari ajaran Islam dan keluar dari agama Islam. Nah, ini bahaya, gak gampang. Makanya hati-hati. Jangan suka musyrik-musyrikkan orang lain. Ya. Ini fenomena, kadang ada orang begini. Jangan terlampau muji-muji Nabi Muhammad SAW. Kamu tuh jangan terlampau muji-muji Nabi, puji-puji Allah. Jangan puji-puji Nabi. Nanti kamu mengkultuskan Nabi loh. Nanti kamu mengkultuskan Nabi, puji-puji Allah. Jangan puji-puji Nabi, nanti kamu mengkultuskan Nabi. Imam Nawawi menjawab. Ya, saya akan bahas kitab ini, enggak keluar dari sini ya, bahas kitab ini. Kalau kita lihat Imam Nawawi tadi mengucapkan dua kalimat syahadat, diawali dengan syahadat tauhid, setelah wa asyhadu an la ilaha illallah, itu masih dijelaskan Allah itu bagaimana, al-wahidil qahhar, yang maha sendiri, maha esa, al-qahhar, maha penakluk, maha penakluk, al-karimul ghaffar, yang maha dermawan dan maha memaafkan, mengampuni. Baru syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Pertanyaannya, titik sampai di situ atau ada kelanjutannya? Kalimatnya tadi itu titik sampai di situ atau ada kelanjutannya? Ada kelanjutannya. Kelanjutannya pendek atau panjang? Panjang. Yang panjang itu pujian untuk Allah atau untuk Nabi? Untuk Allah, Imam Nawawi hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah al-wahidil qahhar al-karimul ghaffar. Selesai. Cuman nambah 4 asma Allah. Betul ya? Cuman nambah 4 asma Allah. Apa itu? Al-wahid, al-qahhar, al-karim, al-ghaffar. Nambah 4 setelah syahadat tauhid. Tapi coba, begitu syahadat Rasul, bicara tentang Nabi Muhammad SAW, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Imam Nawawi nambahin wa habibuhu wa khaliluh, afdhalul makhluqin, al-muqarramu bil Qur'anil aziz, al-mu'jizatil mustanirati ala ta'ukubi sinin wa bisunanil mustanirati alil mustarsyidin, al-makhsusu bi jawami'il kalim wa samatiddin, salawatullahi dan bla 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 sampai akhir. Paham maksud saya enggak ini? Artinya Imam Nawawi ngajari, kamu kalau nyebut Allah itu nyebut semakin banyak nama Allah bagus. Kamu kalau nyebut Nabi, nyebut semakin banyak keistimewaan Nabi bagus. Memang seharusnya kita kepada Allah, kepada Nabi begitu, muja-muji. Muja-muji itu ajaran Islam. Ada ajaran namanya ajaran lambe. Sorry bro ya. Ibadah lambe. Nah, lambe itu apa? Sebuah lambe ya. Mulut dengan perangkatnya, betul kan ya? Ibadahnya lidah. Mulut, bibir, lidah ini punya ibadah. Lidah punya ibadah. Mulut punya ibadah. Tangan punya ibadah. Wajah punya ibadah.
Jadi ada namanya ibadah lidah. Lidah ini ibadahnya apa? Ya ibadah muja-muji. Ya, muja-muji. Apalagi ibadahnya lidah? Doa. Ya, doa. Apalagi zikrullah. Zikrullah, muja-muji Allah itu bagian daripada zikrullah. Contoh, saya mau nanya sama hadir yang hadir di sini dan pemirsa di rumah. Tolong jawab pertanyaan saya ya. Pelan-pelan saja. Kalau ada orang bicara begini ke Habib Novel, ini adalah Habib Novel yang ganteng. Loh, misal, boleh tak sama begitu? Yang wajahnya gak ke Arab, gak ke Jawa, agak kebuli. Iya. Yang wajahnya teduh, menenteramkan hati. Sabar, saya lagi muji diri sendiri ini. Yang senyumnya tak menipu dan tak membuai, tapi menghilangkan segala luka dan duka. Saya nanya ini nih, ada orang muji begini, kebetulan yang dipuji sesuai kenyataan, misal gitu ya. Sesuai kenyataan. Pertanyaan saya, orang ini lebay atau justru lagi melakukan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala? Pertanyaan. Jawabannya, kita enggak bisa lihat hatinya orang, betul ya? Niatnya, oh tuh niatnya dia mau anu tuh paling ya nilai gitu ya. Apa nilai ki Indonesia ini apa? Modus, punya niatan ini muji-muji padahal punya maksud tertentu. Itu hati, enggak boleh kita menghakimi, menghukumi hati orang lain. Syariatnya apa? Syariatnya memang kalau ada orang punya kemuliaan, ya kamu menunjukkan kemuliaannya, kebaikannya, itu sesuatu yang bagus. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, SAW, seorang mukmin itu kalau dipuji, maka roba iman, imannya akan tumbuh, dia akan semakin kokoh, dia akan semakin bagus. Nah kalau dalam rangka pujian itu membuat orang yang tadi wajahnya murah senyum, jadi semakin senyum. Kalau orangnya itu tadinya wajahnya teduh, jadi semakin teduh. Kalau orangnya itu dermawan, jadi semakin dermawan. Maka pujiannya ini adalah sebuah ibadah. Ibadahnya namanya muji. Sampai di sini jelas? Oke. Lawannya, biar kita paham kalau ini ibadah, maka saya kasih lawannya. Ada orang begini, ini loh Habib Novel yang wajahnya penuh fitnah, ya, yang senyumannya menipu dan mengelabui, yang orangnya itu sok dan pelit, yang orangnya itu tak punya tenggang rasa dan tak peka. Saya mau nanya, orang seperti ini ibadah atau maksiat? Ibadah atau maksiat? Dohirnya ya, maksiat. Kalau yang ini maksiat, berarti yang satunya lagi apa? Taat, paham. Yang ini mencela jadinya maksiat, yang ini memuji jadinya taat. Betul. Pertanyaan selanjutnya, berarti dia taat itu karena pujian atau bukan karena pujian? Karena pujian, maka dia taat. Yang ini maksiat karena apa? Karena cacian. Betul seperti itu? Oke. Ini mulai asik. Karena banyak orang enggak paham. Kadang ada orang duduk muji-muji Allah Ta'ala dianggap apa ini ibadah kok muji-muji gitu kan ya? Kok kurang kroso. Kurang kental. Jadi dalam benaknya tuh ibadah tuh baca Al-Qur'an sampai dia tidur itu ibadah. Dalam benaknya ibadah itu sholat malam sampai kakinya lumpuh. Itu ibadah. Jadi kalau duduk muji-muji Allah Ta'ala itu sepertinya bukan ibadah. Duduk muji-muji Nabi sepertinya bukan ibadah. Dalam benaknya seperti itu. Ini pandangan orang yang salah. Saya akan buktikan salahnya ya ini lewat mukaddimahnya Imam Nawawi dan apa yang kita jabarkan tadi. Boleh saya ulangi lagi? Jadi kalau ada orang muji-muji ayahnya, ibadah atau enggak ibadah? Namanya apa itu? Anak muji-muji ayahnya, namanya apa? Bekti sama orang. Kalau ada anak mencaci-caci ayahnya, namanya apa? Maksiat atau ibadah? Maksiat. Maksiatnya karena mencaci atau karena yang lain?
karena mencaci. Tadi ibadahnya karena memuji atau karena yang lain? Memuji. Anak ini enggak ngasih uang orang tuanya, anak ini enggak mijeti orang tuanya, anak ini hanya muji. Bapak ya Masya Allah, bapak ganteng loh pak, Masya Allah awet nom ya pak ya, bapak bla bla bla, muji-muji bapaknya. Ini ibadah atau enggak ibadah? Ibadah. Ibadahnya namanya apa? Muji, muji orang tua, betul. Kemudian dalam syariat masuk kategori yang lebih besar lagi, namanya anak itu anak apa? Anak yang berbakti sama orang tua. Anak yang seperti ini dapat apa? Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti anak ini dapat ridhonya Allah ta'ala karena muji orang tua. Berarti hari itu dia dapat ridho, modalnya puji, pujian. Jelas. Yang satu lagi duduk mencaci maki bapaknya. Bapak tuh memang enggak punya perasaan kok. Hidup kok enggak pernah di rumah, enggak pernah ngurus anaknya. Ya pulang juga enggak ngasih duit anaknya. Hidup enggak pernah didik anaknya. Bapak itu cuman yang ditunjukkan caci maki, bentak-bentak, bapak, 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 ngelek-ngelek bapaknya. Ini anak ini anak durhaka atau enggak durhaka ini? Syariat manapun durhaka atau enggak durhaka? Durhaka. Durhaka karena apa? Jelek-jelekan orang tua. Hasilnya apa? Dapat ridho atau dapat murka? Berarti dia dapat murka modalnya apa? Lisan yang mencela orang tua. Saya naikkan sekarang. Boleh. Ada orang duduk seperti ini. Golek duit ke angel ya. Golek duit ke angel. Pasar kok sepi. Hidup kok seperti ini. Hidup kok seperti ini. Gimana ya hidup kok begini? Dipecat lagi, rasanya pengen mati. Sampai kapan ya aku seperti ini? Tuhan memang tidak adil kepadaku. Saya mau nanya, orang ini lagi taat atau maksiat? Maksiat kelas ringan atau kelas berat? Kelas ringan atau kelas berat? Kelas berat, gara-gara apa? Lidah. Betul kan Li? Kita kan mau nilai kan harus lidah. Kalau hati kan gak ngerti ya. Ini ada orang bicara, kita dengar, kita lihat, atau tulisan yang kita baca. Orang ini berarti maksiatnya luar biasa. Yang satu duduk sama. Sama duduk ngomong begini. Alhamdulillah, Masya Allah. Pagi-pagi bisa minum kopi, Alhamdulillah. Allah ini baik banget ya. Melek moto gak usah pesan oksigen, langsung cemepak. Ya bangun tidur gak usah pesan oksigen, langsung cemepak. Masya Allah, mata juga bisa lihat istri yang solihah, anak yang nyenengkan, walaupun gak ayu, gak ganteng, tapi nyeneng no'a hati. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, yang kedua ini namanya ibadah atau maksiat? Ibadah besar atau kecil? Dengan apa dia ibadah? Dengan lisannya, dengan lidahnya. Oke. Sekarang saya ambil, tadi kalau untuk orang tua namanya bekti, untuk Allah tadi namanya syukur, yang satu namanya kufur, betul ya? Satu syukur, satunya kufur nih, nikmat. Sekarang ada orang bicara seperti ini. Orang bicara begini ya. Oh, nabiku tuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tuh kekasih Allah loh. Nabi Muhammad tuh hebatnya luar biasa. Oh, Nabi Muhammad itu mukjizatnya banyak banget. Al-Qur'an tuh mukjizat yang luar biasa, kalamullah. Nabi Muhammad itu dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Nabi Muhammad itu dia itu bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah. Nabi Muhammad itu beliau SAW itu kalau jalan gak ada bayangannya. Nabi Muhammad SAW itu beliau itu nanti yang mimpin seluruh makhluk Allah di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW itu orang yang sudah di neraka, kalau Nabi minta masukkan surga, akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu, Nabi Muhammad SAW itu, Nabi, 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 Nabi. Saya mau nanya, orang ini lagi ibadah atau lebay atau mengkultuskan? Ibadah. Ibadahnya namanya apa? Muji. Muji siapa? Muji Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan selanjutnya, emang ada yang salah dengan muji Nabi? Gak ada. Kamu puji istrimu, itu ibadah. Kamu puji anakmu, itu ibadah. Kamu muji muslim yang lain, itu ibadah. Kamu puji orang tuamu, itu ibadah.
kamu puji nabimu, itu ibadah yang luar biasa. Kenapa? Sekarang saya mau nanya, kalau nabi punya mukjizat, yang ngasih mukjizat siapa? Kalau nabi mampu menghidupkan yang meninggal dunia dengan izin Allah, berarti yang punya mukjizat itu siapa? Allah yang ngasih, betul. Kalau nabi yang mimpin manusia di hari kiamat, makhluk Allah di hari kiamat, yang mimpin adalah Nabi Muhammad SAW, yang ngasih siapa? Berarti kita lagi muji siapa? Lagi muji siapa? Lantas kalau ada orang yang menolak, jangan puji-puji nabi, puji-puji Allah saja. Puji-puji Allah saja, kita enggak boleh muji nabi. Ojo muji nabi, kamu jangan puji nabi, puji Allah saja. Anehnya, dia suruh kita puji Allah, dia larang kita puji nabi, tapi dia izinkan kita hormati istri dan kita sanjung-sanjung istri sejadi-jadinya. Contoh, Dik, dukaku sudah berjalan 30 hari karena tak menatap wajahmu di pagi hari. Saya mau nanya, ini lebay enggak ini? Bu, lebay enggak bu? Lebay, tapi ibu suka enggak kalau dibegitukan? Maksudnya suami spontan ngomong begitu, suami pergi berangkat ke luar negeri gitu ya, cari nafkah. Terus tiba-tiba video call ibu terus ngomongnya begitu. Ibu bahagia atau enggak bahagia? Anaknya ngomong, cie-cie. Anaknya, cie-cie, bapak gitu kan. Ibu bahagia, pertanyaan saya, itu kira-kira nyata atau dusta? Fakta atau dusta itu ucapannya itu? Itu adalah sedikit fakta dibalut dengan banyak dusta. Sedikit fakta dibalut dengan banyak dusta. Tapi itu menyenangkan atau enggak menyenangkan? Itu ibadah atau bukan ibadah? Itulah satu-satu di antara satu-satunya ya, dari sekian banyak dusta, di antara dusta yang menjadi ibadah, yaitu dusta untuk menyenangkan istri. Betul kan? Ada enggak yang bilang, kamu ngawur, kalimat seperti ini, Dek, tanpa dirimu, aku tak dapat menjalani kehidupan ini. Saya mau nanya, orang begini musyrik enggak ini? Orang, ini enggak musyrik, hatinya enggak musyrik kok. Lisannya juga enggak kemusyrikan, dia menunjukkan jati diri atau penilai istri buat dia, kemudian pengen menghibur istrinya dengan kalimat cinta, dan cinta itu serba lebay. Kalau kamu jatuh cinta enggak lebay, berarti palsu cintamu. Sekarang, cinta harus lebay. Ya, cinta itu hanya 5 huruf, love itu 4, ya. Mahabbah, mimha, bak, tak marbutoh, gitu kan ya. Mahabbah itu. Mawaddah, cinta itu memang hurufnya sedikit, tapi kalau udah bab cinta mesti harus lebay. Ya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gak enak aku, boleh ya ngomong ya. Nabi itu kalau bab cinta ya luar biasa. Masuk Kanjeng Nabi lebay, gak tau ya. Luar biasa, jangan pakai kata lebay untuk Nabi Muhammad SAW. Buat dirimu diriku lebay. Kalau Rasul luar biasa. Masa Nabi Muhammad SAW ini disuguhi minum sama istrinya? Minum disuguhi istrinya ya. Rasul berkata pada istrinya Aisyah, kama qala Rasulullah SAW, kamu minum dulu. Saya contohkan ya Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Nabi minum itu 3 kali ya. Ambil nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo diinjuk. Alhamdulillah. Selesai minum, diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu bekas bibir istri di sini, kalau kita puter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita, Nabi Muhammad SAW, babnya mahabbah, cinta. Ya, love is love. Love not blind. Kalau blind nabrak jlungup repot kan ya. Oh, cinta itu harus lihat kok ya. Orang buta pun tunanetra kalau jatuh cinta mendadak bisa melihat kok.
Benar loh, orang tunanetra itu kalau jatuh cinta, ngomong sama istrinya ya, yang istrinya tunanetra, dia tunanetra, dia akan berkata, keindahan parasmu mengalahkan purnama di malam hari. Tunanetra. Karena jatuh cinta. Masa kamu yang melek jadi buta? Kan ya enggak toh ya. Lanjut. Ini minum di sini. Diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Diputer, dicari. Ya, dicari mana bekas bibirnya Aisyah. Begitu ketemu, langsung diminum. Sama ditunjukkan tuh. Ya. Ajib ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabimu itu. Ya, Rasulmu begitu SAW. Tiruan nanti pulang dari sini lebih buat kamu lebih ya sama istri begitu. Kalau Rasul luar biasa kesungguhan itu cinta begitu tunjukkan ya ditunjukkan. Makanya orang-orang soleh karena hatinya itu sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW, sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kalau udah nyebut Nabi SAW nggak ngerim, nggak mandek. Kalau nggak dikerim tuh nggak mandek, keluar terus tung 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 muji Nabi terus ya muji Nabi. Muji Nabi kenapa? Pengen nunjukkan ke Allah, ya Allah aku paham kekasihmu loh ya Allah. Ini kekasihmu toh ya Allah. Ini yang kamu sayang ya Allah. Aku paham beliau ya Allah. Tujuannya apa? Ya Allah please love me too. Gitu loh. Paham gak? Apa? Jadi yang diincar siapa? Nabinya atau Allahnya? Allahnya dalam rangka mengincar Allah. Ya Allah aku paham Nabimu ya Allah. Ya Allah aku muliakan Nabimu ya Allah. Ya Allah aku agungkan Nabimu ya Allah. Tolong aku ya Allah ya. Aku menghargai kekasihmu ya Allah. Aku paham kekasihmu ya Allah. Allah senang. Lah ini Allah udah bilang ini kekasihku. Ini yang paling ku cintai. Kita tambah ngomong jangan puji-puji dia. Puji Allah yang saja. Ya Allah ya nesu toh ya. Loh, kamu ini gak menghargai aku. Aku suruh kamu agungkan beliau. Aku suruh kamu untuk muliakan dia. Tapi kamu tidak mau. Kamu enggak mau. Kamu mintanya ke aku. Maaf, kamu tidak akan dapatkan aku kecuali lewat dia. Kamu enggak dapatkan aku kecuali lewat dia. Kamu enggak bisa syahadat kecuali harus syahadat ada dia. Kamu enggak akan sah salatmu kalau enggak ada selawat kepada nabiku. Kamu tidak akan sah Islammu kalau enggak ada nabiku. Kamu tidak akan masuk surga kalau Muhammad SAW enggak masuk surga dahulu sebelum engkau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sampai di sini paham? Jadi muji nabi itu ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Yang kita ibadahin siapa? Allah. Ibadah tetap ke Allah. Bentuknya muji nabi. Makanya jangan pernah membeda-bedakan. Kalau orang tua boleh dipuji, kalau istri boleh dipuji, suami boleh dipuji. Oh, kalau bos, wah sangat boleh dipuji. Iya, bos sangat boleh dipuji. Calon presiden puji-puji habis, habisan nabi ojo. Kamu muji nabi musyrik loh. Kamu muji nabi mengkultuskan loh. Kamu muji nabi berlebih-lebihan. Ini kan anehnya luar biasa. Paham semuanya? Maaf saya harus jelaskan ini biar orang Pak paham biar ngerti. Makanya di dalam salah satu ya dari sekian banyak ajaran-ajarannya para sufi dan ajarannya para habaib, para kiai, di situ ada yang namanya sama baca qasidah. Kalau bahasa modernnya nasyid. Ya, ada nasyid gitu. Di situ lagu-lagu yang untuk nabi mesti ya luar biasa. Contoh. Apa li? Misal gini ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash shani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash shani wad daraji anta babullahi mu'tamadi niyaya akhirati. Khud biyadi ya. Jadi contoh mengatakan duhai Rasul, engkau adalah pintunya Allah dan engkau sandaranku. Engkau pintunya Allah dan engkau sandaranku. Ada orang bilang, bersandar kok ke Nabi, bersandar ya ke Allah. Lawang lagu di Indonesia aja lah kok. Engkau lah sandaran hati. Gimana tuh lagunya?
Hah? Siapa? Leto, gimana lagunya itu? Yang akhirnya tadi lo, gimana? Bu, gimana bu? Ibu-ibu gak hafal. Engkaulah sandaran. Lo ngomong ke laki, ngomong ke perempuan, engkau sandaran hati aja gak musyrik kok. Wajar namanya jatuh cinta atau ngomong ke suaminya, engkau sandaran hati. Padahal sandaran hati siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kamu ke suamimu boleh ngomong begitu, ke istrimu boleh ngomong begitu, lah ke nabimu kok gak boleh, kenapa? Lah kamu terus suruh nabimu yang mana? Istrimu, nabimu siapa? Suamimu. Kamu gak boleh punya nabi, gak boleh punya sandaran, gak boleh punya pemimpin, gak boleh punya sandaran, gak boleh punya pegangan, gak boleh punya tokoh yang kamu agungkan. Kamu gak boleh ngagungkan nabimu, suruh ngagungkan siapa? Suruh ngagungkan tokoh-tokoh, suruh ngagungkan manusia yang lain, suruh ngagungkan para istri, suruh ngagungkan para suami, suruh ngagungkan orang kaya. Gak boleh ngagungkan nabi. Siapa nanti akhirnya akan kita agungkan kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Nah itu berarti ada big plan, rencana besar. Umat Islam jangan lihat nabinya. Nah ini bahaya. Ya Pak, bahaya. Makanya habaib dan kiai selalu ngajak, agungkan Nabi Muhammad SAW. Agungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita ngagungkan Nabi, indahnya luar biasa. Ada persatuan di situ. Di Mesir itu saya menarik ini pengalaman, boleh ya? Jelek-jelek begini pernah mampir Mesir. Jenengan yang belum pernah ketemu Ibn Athaillah, lihat saya. Saya udah pernah ketemu Syekh Ibn Athaillah. Saya Ibn Athaillah kan udah meninggal lama. Saya udah pernah ketemu, kok bisa? Loh, saya ziarah ke makamnya. Loh iya, berarti kan ketemu sama yang diziarahi ya toh ya? Perkara saya enggak lihat kan, saya yakin beliau lihat. Selesai masalah toh? Nah, kamu enggak yakin ya karepmu. Nah, kalau saya ziarah, saya berkunjung, saya yakin ditemui. Selesai kan? Berarti kan saya pernah lihat dengan mata saya walaupun saya enggak lihat. Iman kan enggak butuh lihat, namanya iman. Betul kan ya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau iman sama yang kelihatan namanya bukan iman, Mas, musyahadah. Kalau kelihatan namanya musyahadah. Yang enggak kelihatan kita iman. Saya iman yakin yang ghaib itu ada. Ya termasuk alam barzah itu ada. Kalau kita berkunjung ke kuburan, yang dikubur tuh lihat kita, saya yakin. Yang dikubur dengar kita, saya yakin. Makanya begitu saya ziarah ke makamnya Syekh Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah, saya yakin beliau lihat saya dan saya lihat beliau, cuman aku enggak kelihatan. Selesai masalah. Betul? Berarti kalau jenengan lihat saya, lihat orang yang udah pernah lihat Syekh Ibn Athaillah. Faham maksudnya enggak? Ya, berarti jenengan lihat Ibn Athaillah lewat saya. Nunut bib, selesai masalah. Nah, di Mesir itu saya lihat mobil, cari mobil utuh susah. Mobil utuh itu susah. Pesok bumper, pesok pintu, pesok belakang. Jadi sekujur tubuh pesok. Mobil bagus-bagus tapi sekujur tubuh pesok. Dan banyak kaca yang tidak dari kaca. Jadi kacanya pecah, diganti plastik, dilem. Pakai lakban. Plastik dilakban. Terus saya lihat ada kecelakaan, tabrakan gitu ya. Saya nanya sama mahasiswa Indonesia yang di sana, Mas, iya. Ini mobil besok semua kenapa? Biasa, Beb. Kenapa? Tabrakan. Oh iya, tahu tabrakan, tapi kok akeh ya, di sini biasa, tek dok biasa. Tabrakan tuh biasa. Terus orangnya ikhlas-ikhlas. Ya enggak, Beb. Turun ya padu. Oh padu, padunya gimana? Lah bagusnya orang di sini tuh cuman padu mulut, adu mulut. Cuman adu mulut, yang keras suaranya. Nah begitu kalau udah dua orang ini suaranya keras, kita lewat, lihat ada orang suaranya keras, cukup ngucap begini, bib, selesai. Sallu ala nabi, yang ngamuk itu langsung mandek, Allahumma salli wa sallim alaih, salaman bubar. Masya Allah. Itu, diingatkan sama nabinya langsung akur. Kenapa? Hatinya penuh dengan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Coba kalau jenengan lagi ruwet, terus saya lewat, sallu ala nabi, gak usah aneh. Ya gitu kan ya, gak usah aneh. Cuk gaya, emosi, remuk ini emosi. Udah, kamu gak usah ngajari sholat-sholawat. Udah, saya paham sholawat. Ini bukan bab sholat, bab perang ini. Masya Allah, emosi. Ini lagi emosi, lagi marah. Dua orang lagi marah, muslim dengan muslim, emosi saling memuncak.
disebut nama Nabi Muhammad SAW, sallu ala nabi, Allahumma salli wa alaihi, spontan langsung diam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, terus nyawang, dulurku, selesai, wis, buyar, sanggup niru. Jadi nanti kalau jangan nagih utang, terus yang punya rumah ngomong, sallu ala nabi, Allahumma salli wa alaihi. Kira-kira tetap ditagih atau ya mas Allahumma sholli, besok saya datang lagi gitu ya. Ini loh orang yang udah mahabbah karena dididik begitu. Makanya orang-orang dulu tuh kan hebat-hebat ya, masya Allah, karena hatinya penuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya muji-muji Nabi ini penting, muji Nabi itu penting dan ibadah yang luar biasa. Perkara ada orang punya pendapat lain, monggo kerso ya. Saya menjelaskan bagaimana pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Alawiyah An-Nahdiyah. Ya seperti ini. Asy-Syafi'iyah ya begini ini. PNU Habib Syafi'i, Imam Syafi'i ya seperti ini pendapatnya. Jelas. Ya makanya ada maulid. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhhabi haq qan wa yakin wa umdati fi kulli hin narju bihim husnal khitam. Untung suaraku elek, kalau bagus terus bahaya. Ali Maksum enggak dikasih mic ya, suara saya itu kan bagusnya di awal rodok apik didik, begitu rodok lama didik ngelokor. Makanya biasanya saya sadar sendiri nyenggak iki awal dok, baru iki meneng aku alon. Gak kerungu gitu ya, serahkan pada ahlinya. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi, cinta Nabi dan keluarganya itu adalah agamaku. Maksudnya agama di sini bukan agama, artinya jalan hidup hidupku. Din itu artinya banyak. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi, dan konsep hidupku, jalan hidupku, konsep hidupku, yaitu cinta Nabi dan keluarga Nabi. Dini wa madhabi haqqan wa yakin, aku ucapkan ini dengan penuh kebenaran dan keyakinan. Wa umdati fi kulli hin, setiap saat aku bersandar pada cinta Nabi dan cinta keluarga Nabi. Dan aku berharap dengan berkat mencintai mereka semua, nanti aku mendapatkan husnul khotimah. Ini orang yang gak dengar, yang gak paham ngomong, ah, apa itu? Kok nyanyi-nyanyi mujina Nabi? Dibilang agamanya cinta Nabi. Musuh agama kok cinta Nabi? Gak paham dia. Yang dimaksud di situ adalah cara hidupnya dalam memegang agama Islam adalah dengan mencintai Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dan inilah cara sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku ya mendekati keluarga Nabi berharap apa? Berharap agar mendapatkan cintanya Allah Taala dengan mendekati keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara hidup para sahabat, dan begitu seharusnya cara hidup seorang muslim. Dan ini dapat darinya nyanyian, dari lagu. Itu ibadah. Maka saya katakan hebatnya sahabat itu ketika Nabi dari Mekah ke Madinah, yang muncul bukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang muncul bukan itu, betul ya? Kenapa? Farah, seneng, lagi farah. Maka yang muncul nyanyi, tala'al badaru alaina, yang muncul kan itu, betul kan ya? Bukan yang lain yang muncul. Kenapa? Seneng, akhirnya muji Nabi. Ya muji Nabi Muhammad SAW. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kita harus punya tiap hari itu waktu untuk belajar tentang kebesaran-kebesaran Nabi Muhammad SAW. Nah di sini baru saya akan jelaskan sedikit. Ini belum ceramah lo ya? Belum. 45 menit ini baru mukaddimah. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, jangan Anda kira saya udah menjelaskan isi kitab ini. Belum. Ini baru ngasih tahu. Baru ngasih tahu. Ini alinea berikut ini tentang bagaimana Imam Nawawi ngasih tahu, kamu tuh kalau syahadat Allah ya jangan kemudian melupakan nama Allah yang lain. Kamu tuh kalau syahadat Rasul jangan melupakan kelebihan Rasul yang lain. Kenali Allahmu, kenali Nabimu. Lah masalahnya itu kita la ilaha illallah enggak ya, enggak mau belajar yang lain, makanya enggak paham-paham. La ilaha illallah,
dah kan, tapi enggak belajar tentang Allah yang sifat-sifat nama Allah yang lain, sehingga hidupnya goyang. Oke, kita belajar yang ini saja deh, empat ini. Empat yang diajarkan Imam Nawawi dalam Muqaddimah ini cukup untuk bekal hidup sampai nanti ke surganya Allah Ta'ala. Oke, yang pertama apa? Al-Wahid. Al-Wahid, yang Maha Esa, yang satu. Wahid itu satu. Al-Wahid, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa. Ini bagian dari Pancasila. Pancasila itu ngambil dari yang begini-begini, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan cuma ketuhanan, Pancasila satu, ketuhanan, enggak tuh. Ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah al-wahid, yang Maha Esa. Apa manfaatnya paham ini? Banyak. Paham satu ini sebetulnya cukup. Sekarang saya mau nanya pada semuanya ini. Yang pernah kerja angkat tangan, yang pernah kerja. Ayo angkat tangan, ayo. Ini teknik menghilangkan ngantuk. Pernah kerja, mungkin sekarang pengangguran gitu kan ya, yang pernah kerja angkat tangan. Makanya saya yang pernah kerja angkat tangan. Mungkin sekarang pengangguran, tapi kan pernah kerja kan? Bidang apapun. Coba dicek ya, dicek. Selama ini kamu merasa yang ngasih rezeki Allah atau bosmu? Cek dulu. Cek hatimu, cek pikiranmu dulu. Ayo, selama ini kamu merasa yang ngasih rezeki Allah atau bosmu? Loh, berubah. Tadi katanya Allah, jangan tertekan loh, saya enggak menekan loh ya. Jangan dalam tekanan. Ayo Bapak Ibu jawab dengan jujur. Kita ini kerja ngalor ngidul, ngetan ngulon cari duit, kita merasa yang ngasih rezeki Allah atau kerjaan kita dan usaha kita? Berubah lagi. Yang betul yang mana ini? Loh, memang betul yang ngasih rezeki Allah. Saya enggak tanya pengetahuan, saya enggak tanya ilmu. Ya, anak kecil pun diajari yang ngasih rezeki adalah Allah. Anak kecil pun paham, betul. Yang saya tanya bukan ilmumu, pengetahuanmu, bukan yakin percayamu, imanmu. Saya yakin, saya percaya Anda iman yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pertanyakan adalah apa yang kamu rasa tiap hari? Contoh, pasar sepi. Yang kamu salahkan siapa? Pasar, betul kan? Pasarnya sepi. Pertanyaan kedua, kalau pasarnya sepi, perusahaannya sepi, kemudian tokonya sepi, dagangannya sepi. Pertanyaan saya berikutnya ya, merasa tenang atau agak resah? Saya nanyanya agak loh, kok jangan resah? Oh, saya rubah pertanyaannya, tenang atau resah? Enggak agak ya, memang resah, betul ya? Resah. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Jadi kalau pasarnya sepi, tokonya sepi, kerjaannya mulai apa namanya enggak jalan gitu ya, pelanggan-pelanggan mulai pergi, ya tagihan menumpuk, ya tagihan menumpuk, kebutuhan enggak bisa dikurangi karena udah dikurangi semua, setek-entekan nih. Hatinya tenang atau resah? Resahnya gara-gara apa? Simple, bukan masalah utang. Utang berapapun kalau punya uang tenang, betul? Betul kan? Berarti yang buat resah apa? Pasarnya sepi. Yang buat tenang kalau pasarnya pasar rame, tenang, betul? Pasar rame, pasar sepi. Jawab jujur, pasar rame, pasar sepi. Yang buat tenang, yang buat resah, pasar sepi. Oke, Bu, sekarang saya nanya sama ibu-ibu. Bapak-bapak ngasih uang ibu 100 juta, ibu tenang atau enggak tenang? Resah, Bu. Kenapa resah? Kalau suami udah ngasih uang gede, hati-hati, mungkin dia menyimpan sesuatu. Ya toh, mungkin untuk menenangkan istrinya kasih uang gede. Gitu, Bu. Jangan seudon, gak boleh. Jadi kalau suami ngasih uang besar, Bu, seneng atau gak seneng? Seneng, betul.
Tapi ibu butuh uang besar, suami ngasih uang tapi hanya 10 ribu rupiah, tenang atau resah? Terus suami ngasih gambaran begini, bu, ini perusahaan kelihatannya seret, akan terjadi pengurangan karyawan agak besar. Doakan mudah-mudahan saya tidak dikeluarkan dari perusahaan. Ibu tenang atau khawatir? Saya cuma mau menyamakan persepsi atas dan bawah, ternyata sama, betul? Betul? Oke, sekarang cek. Semua ngucap kalimat syahadat enggak? Ngucap toh? Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? Ada Tuhan lain? La ilaha illallah. Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? Banyak atau satu? Satu atau ada yang lain? Enggak ada yang lain? Cuman Allah? Cuman Allah? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang membuat rezeki sempit? Siapa yang melapangkan rezeki? Paham kita semua itu? Terus masalahnya di mana? Masalahnya pasar sepi, betul. Berarti Tuhanmu pasar sepi atau Allah? Berarti Tuhanmu pasar ramai atau Allah? Berarti yang bisa membuat kamu tenang Allah atau pasar ramai? Pasar sepi ada Allah enggak? Pasar sepi ada Allah enggak? Pasar sepi ada Allah enggak? Berarti kamu tenang atau resah? Berarti Allah sama pasar besar mana? Buat kita ini tadi yang resah-resah. Ulangi dikit boleh ya? Oke. Pasar sepi, resah. Pasar rame, tenang. Betul. Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Kalau punya Allah tenang atau enggak tenang? Kalau punya Allah tenang atau enggak tenang? Ketika pasar sepi punya Allah enggak? Ketika pasar sepi punya Allah enggak? Punya. Kenyataannya tenang atau resah? Berarti punya atau tidak? Lah ini loh, karena Al-Wahid, kita belum menghayati Al-Wahid. Yang ada Allah ya, cuman Allah. Kalau yang ada Allah, yang punya rencana besar itu cuman Allah, yang ngatur semuanya cuman Allah, ya mestinya ya tenang toh. Mestinya toh tenang. Pasar sepi, yang ngasih rezeki Allah. Selesai. Ditanya sama istrinya, "Pak, di pasar ngapain?" "Ya di toko." "Lah kok pulang enggak bawa duit? Enggak ada yang beli." "Kenapa enggak ada beli?" "Ya enggak ada yang ke pasar." "Lah ngapain kamu di pasar?" "Ya jualan." "Lah yang mau beli siapa?" "Ya enggak tahu." "Lah pasarnya sepi atau ramai?" "Sepi." "Sepi biasa atau banget?" "Banget." "Banget seperti apa?" "Enggak ada yang masuk." "Lah ngapain kamu masih di pasar?" "Ya jualan." "Lah ngapain jualan kalau enggak bawa uang?" Suaminya jawab, "Lah mana pernah aku tahu ada orang mau beli atau orang tidak mau beli, bahkan yang sudah di depan mata sudah nawar, sudah jadi, mau bayar bisa gagal kok bu, mau bayar bisa gak? Bisa gagal kok. Kadang pasarnya itu sepi, tiba-tiba kita anggap sudah mau tutup, sudah pulang semua, datang orang juga beli. Tugasku menanti bu, perkara ada orang mau beli, ada orang gak mau beli, aku gak ngurus. Aku menanti rezeki dari Allah yang Maha Esa, cuman Allah yang ku nanti bu, bukan yang lain." Masya Allah, iki bojo laki-laki, gentleman. Bu, terus Tuhanmu siapa? Jadi kalau suamimu gak ngasih uang, Tuhanmu siapa? Jadi kalau suaminya gak ngasih uang, Tuhannya siapa? Kalau suaminya ngasih uang, Tuhannya siapa? Ada enggak Tuhan yang lain? Kalau kamu buatkan teh yang ngasih pahala, buatkan teh suami yang ngasih pahala siapa? Kamu masakkan suami yang ngasih pahala siapa? Jadi kalau kamu minta pahala dari suami salah atau benar? Jadi kalau kamu marah ketika suami enggak muji kamu, suami enggak gubris kamu, padahal udah kamu buatkan teh, udah kamu masakkan, udah kamu layani, udah kamu atur kamarnya, udah kamu harumkan, kamu bahkan udah dandan, kamu udah potong rambut, kamu udah ikut senam, kamu yoga, kamu udah bisa fitness, berat badanmu udah turun 50 kilo.
Terus suami enggak menghargai sama sekali. Kamu marah atau enggak marah? Tuhanmu siapa? Minta balasan dari siapa? Kenapa marah pada suami? Ya itu. Karena enggak bisa lihat Allah itu loh. Saya tuh heran, kok kita enggak bisa lihat Allah itu kan berarti kan geblek tuh ya. Bodohnya luar biasa kita ini, sangat bodoh. Kalau enggak bisa lihat Allah, bodohnya luar biasa. Loh, ini semua miliknya Allah, yang ngasih Allah. Bahkan dikirim Nabi, dikirim Rasul, ditinggali kitab Al-Quran, ditinggali ucapan Nabi, ditinggali ulama, dicetakno Gusti Allah, la ilaha illallah. Tenang loh pikirmu. Loh, kok jawab, tapi Gus, pasar sepi Gus. Balik ke situ lagi. Suami-suami, dah ganti topik. Monggo diunjuk kopinya. Ini kapan naruh kopi ke sini? Hah? Saya enggak tahu loh kopi ini ada yang naruh di sini. Karena aku terpesona melihat keindahan wajah kalian. Maka kopi ini sempat tidak terlihat olehku. Ketika wajahmu telah membosankan, kopi ini mulai tampak ya. Monggo diunjuk. Ya enggak apa-apa pura-pura gitu loh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kopi anti masuk angin. Yang masuk angin kalau minum kopinya Ar-Raudhah, insya Allah anginnya bablas. Dan mudah-mudahan datang lagi. Nah, kalau anginnya bablas terus, berarti mati toh ya. Orang hidup kan harus narik angin, ngeluarkan angin, oksigennya kan harus dikeluar masuk tubuh. Boleh dilanjut? Sampai di mana? Sing diling kopi itu ya. Kalau kita enggak bisa melihat Allah, berarti kita kan bodohnya luar biasa. Betul ya? Nah, makanya Al-Wahid satu, enggak ada yang lain. Bu, kamu disuruh milih suami, pilihannya 50, mudah atau susah? Susah. Kalau enggak ada pilihan, pilihannya cuma itu saja? Terpaksa mau, ononi yoskui, piye meneh, gitu kan ya? Terpaksa mau. Datang seorang kepada seorang ulama, kalau saya enggak salah Ibrahim bin Adham rahimahullah atau yang lain, saya lupa ya. Orang tadi minta nasihat, tolong saya dinasehatin. Saya ini banyak maksiat, enggak bisa mendek maksiat. Maka dijawab sama ulama tadi, "Kamu tinggal di mana?" "Di bumi." "Buminya miliknya siapa?" "Milik Allah." "Kamu makan makananmu dari mana?" "Dari bumi." Yang ngasih kamu makan siapa?" "Allah." Terus kamu maksiat kepada siapa? Nangis dia, kepada Allah. Ya kepada Allah. Allah lihat kamu enggak? Lihat. Jadi kamu sanggup bermaksiat kepada zat yang ngasih kamu makan dan mengizinkan kamu tinggal di rumahnya dan melihat dirimu seutuhnya, terus kamu bermaksiat di hadapannya. Kamu sanggup seperti itu? Seketika langsung nangis, tobat, selesai. Karena wali-wali Allah tuh gitu, bisa buat orang klik lihat Allah. Yang dimaksud lihat Allah di sini paham punya Allah. Lah kita ini hidup sekian lama, sholat 17 rakaat satu hari, takbir enggak mandek-mandek, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar illa sami Allahu liman hamidah, takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, terus begitu takbir ya, takbir tasbih tahmid, itu kerjaan kita dalam sholat. Tapi kenapa kok enggak bisa ngerasa ya punya Tuhan ya? Ini problem lo nih. Punya Tuhan enggak kroso, punya HP aja kroso kok. Betul ya? Saya punya ini rojok kroso lo nih. Handphone, ini handphone. Kalau ketinggalan saya cari, handphone saya mana? Tak cari, handphone punya kroso. Ketinggalan saya cari. Kroso punya duit. Baru terima uang 200 juta. Kroso punya duit. Duitnya ditaruh di tas.
digegem, dipegang atau dibuang, dipegang gitu ya. Kemudian masuk mobil, dilihat di mobil nggak ada, dicari atau didiamkan. Ketinggalan di mana ya? Dicari, betul kan? Karena merasa punya, betul tak betul? Pertanyaan saya, kita merasa nggak punya Allah? Jadi kalau lagi pasar sepi, kamu merasa enggak punya Allah? Lagi pasar ramai, kamu merasa enggak punya Allah? Lagi masalah dengan istri, lagi masalah dengan istri, orangnya hadir. Ya hadir entah di rumah atau di mana, kan ini majlis kan kemana-mana, betul ya? Lagi masalah punya istri, kamu punya Tuhan enggak? Kamu punya Allah enggak? Lagi masalah dengan suami, kamu punya Tuhan enggak? Kamu punya Allah enggak? Lagi punya masalah, kamu punya Tuhan enggak? Begitu kita ingat, saya punya Tuhan, saya punya Allah, la ilaha illallah, enggak ada Tuhan kecuali Allah, al-wahid, Allah cuma satu, tenang langsung. Kenapa tenang langsung? Karena begitu ingat Allah yang satu, paham yang bisa nolong hanya Allah. Ya, dan Allah punya rencana, ini kepalanya jalannya ke sana, hatinya jalannya ke sana, adem, ayem, tentrem. Nah kalau orang enggak punya Allah lain, pasar sepi, kemungkinan masuk daftar pegawai akan dipecat. Ya, sementara bulan depan anak mau nikah, yang satu ini anak lagi mau khitan, yang satu anak lagi masuk kuliah, akan bayar kuliah, yang satu ibu baru masuk rumah sakit dalam perawatan, yang satu istri bulan depan hamil anak ke-15, ya mau lahiran ini, ya Allah gitu kan, piye iki, nyebut ya Allah, nyebut ya Allah, piye iki, nyebut ya, ya Allah, piye iki. Saya mau nanya, ini kalimat nyebut ya Allah piye iki, ini kalimat apa ini kira-kira nih? Kalimat orang yang yakin sama Allah atau orang galau? Galau ya, piye iki ya Allah, piye iki. Nah kalau dia paham Allah mesti kan bukan piye ki ya Allah, enggak akan ngeluh begitu sama Allah. Justru jadinya indahnya luar biasa, laporan. Gusti, laporan. Malaikat kanan menyimak, kiri menyimak, ya. Malaikat bagian apa namanya mengangkat doa ke langit menyimak. Bulan depan anak mau nikah, bulan depan istri kemungkinan besar melahirkan, bulan depan begini, 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 hari ini seperti ini, begini, 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 laporan ya Allah, pasar sepi, sampai detik ini penghasilan nol. Tapi aku punya kamu ya Allah. Beresin ya Allah ya. Ayam mati ini. Istrinya nanya, mas, iya, ada yang beli? Gak ada. Lah kamu kok senyum-senyum? Lah mbok kon piye? Saya tuh heran sama kamu, ini warung sepi, kamu minta wajah saya seperti apa? Saya senyum salah, saya merengut salah, terus aku mbok kon piye? Suruh gimana? Ya mbok rojok dimelas-melas no didik, dibuat iba-iba dikit wajahmu dulu mas. Ya gak bisa, aku tenang kok. Kamu tenang gimana? Kenapa kamu tenang? Saya udah laporan. Laporan ke siapa? Ke temanmu pengusaha yang sukses. Oh iya, yang punya pengusaha sukses. Siapa mas? Oh, kamu juga kenal kok. Cuman suka lupa sama dia. Siapa mas? Masya Allah, teman saya ini yang punya kekayaan semuanya. Semua kekayaan miliknya. Mas, stres sama kamu mas. Sepanjang hidup om kita tuh kenalannya orang-orang al-maratu wal miskinu. Kamu bilang kenalan orang kaya itu dari mana? Nah, no, mas yang ada tuh teman datang tambah mau ngutang mas, nggak ada yang ngutangi mas. Kamu lupakan teman kita yang satu ini siapa? Allah. Bujune terus jawab, Allah sih ya Allah mas, tapi tokonya sepi mas. Ada nggak model wanita seperti ini bu? Ada enggak? Pertanyaan saya, ini yang salah istrinya atau suaminya? Lu ada dua pendapat tuh. Pendapat yang kelompok istri model begini mengatakan, iya, ya suami jangan terlampau pede doanya kabul. Jangan terlampau pede doanya kabul. Ini kalimat lebih menyesatkan. Jangan terlampau pede doamu kabul. Padahal Nabi mengajari syarat terkabulnya doa harus pede doanya kabul.
Wa anta mungkinun bil ijabah. Kalau kamu enggak pede, doamu kabul, itu tanda doamu enggak kabul. Gampang ya? Gampang toh? Nah, kok ini istri ngajari? Udah Pak, kamu jangan doa begitu. Yang begitu-begitu itu kalau Habib Novel, Habib Syekh gitu ya. Nah, itu pantas kabul. Kamu niru kok Habib Novel, Habib Syekh. Aduh, Mas. Wes iki riwayat rekoso, Mas, Mas. Ciri-ciri arkoso akan menghampiri dirimu, Mas, ini. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya harusnya begitu, lapor aja sama Allah Ta'ala. Saya hari ini tadi tuntas membayar angsuran cicilan, cicilan apa tanah ya, cicilan tanah asrama santri. Itu kan beli 7,7 M ya, tiap bulan cicil minimal 500 juta. Yang bulan Juli itu saya transfer-transfer, selesainya hari Jumat ini. Ya, total alhamdulillah selesai 500 juta. Yang bulan Agustus yang punya tanah ngomong, "Habib, minta tolong saya ada perlu mendesak. Tolong nanti akhir Agustus siapkan 1 miliar ya." Biasanya kan 500 nih, 1 Agustus nanti akhir Agustus minta 1 miliar. Jenengan kalau jadi saya, mumet apa tenang? Jujur wae bloko. Mumet atau tenang? Hah? Makanya enggak jadi saya. Mumet atau tenang? Jujur. Mumet. Yang mumet itu mesti mikirnya begini, ya, buktikan nanti. Yang membuat orang dapat berita begini mumet karena langsung mikirnya aset. Betul. Sumber penghasilan. Betul. Aset sumber penghasilan. Betul kan? Kemudian dana cadangan, entah dengan hutang atau piutang, ya kan? Tiga hal itu yang paling memungkinkan untuk dipikirkan ketika orang ditarget. Kamu bulan ini harus ada penghasilan 1 miliar minimal. Langsung mikir, tek, asetku ini, tek, ini. Begitu asetnya cuma 50 juta, stres. Istrinya nanya, "Mas, kenapa, Mas?" Panggilkan ustadz, panggilkan Habib, ya. Dijampi-jampi dengan jampi-jampi segala ayat gitu kan. Pancet gak gerak. Dicek sama dokter tekanan darah normal dan lain sebagainya. Akhirnya tanya ini, salah satu ustadz yang bijak nanya. Yang terakhir datang siapa? Gak ada. Coba dicek handphonenya, buka pesan WhatsApp, akhir bulan kamu harus bayar 1 miliar. Laiki, ini gak sembuh dengan dijampi-jampi ya. Mbok tensi, mboknya obat gak waras sih. Ini obatnya kalau model orang seperti ini, mboknya edit 3 miliar waras. Ya selesainya di situ, senyumnya dia nanti di situ. Ini udah terlanjur kena serangan iman gagal gini. Ada gagal jantung, gagal iman, paham? Nah kalau gagal jantung langsung mati, gagal iman begini stres deleng. Itu gagal iman, na'udzubillah min dzalik. Beda orang yang punya iman, insya Allah kita semua punya iman, amin. Punya iman, orang kalau punya iman itu apapun peristiwanya gak pernah ngecek diri dan makhluk. Jadi jangan gagal, al-wahid. Akhir bulan 1 miliar, langsung lihat, aku punya Allah. Aku punya Allah. Tenang dia. Lapor, ya Allah, akhir bulan harus bayar 1 miliar. Sementara biaya pembangunan tiap bulan itu ya gaji tukang dalam satu pekan sekitar 20 juta. Gaji tukang ya, satu bulan 20 juta. Material tuh tagihannya ya sekian puluh juta. Ya satu bulan bisa ratusan juta. Jadi saya butuh paling tidak bulan ini ya Allah 1,5 miliar. Paling sedikit bulan ini butuh 1,5 miliar. Ya Allah, tolong kirimkan pakai, enggak pakai repot, enggak pakai susah, enggak pakai ruwet, enggak pakai masalah. Amin. Saya kan ngomong ke orang tua, ngomong ke teman, ngomong ke sahabat, doain ya. Bulan ini targetnya harus dapat uang sekian. Ya, Al-Fatihah, Al-Fatihah, seperti itu. Baru kemudian lihat punya apa ya? Paham? Kalau Sayyidatuna Maryam punya pohon kurma. Butuh kurma, punya pohon kurma, pas atau enggak pas? Pas atau enggak pas? Butuh kurma, punya pohon kurma, pas atau enggak pas? Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Ngunduh gak iso,
Iya, senggek gak ono. Goyang gak mungkin jatuh. Kalau pakai logikanya, bergerak atau diam? Diam. Contoh jenengan, butuh air ada sumur. Di padang pasir, butuh air ada sumur. Seneng atau gak seneng? Tapi gak ono timbo. Gak ada timbanya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan timba. Jegur, minum, tapi mati. Di atas nyawang saya loro iki. Mati sambil melihat air dalam kehausan. Semakin menyakitkan. Akhirnya apa? Ya tadi itu, lihati air atau duduk di situ menanti kematian, karena kalau jalan juga enggak ada air. Beda dengan Sayyidatuna Maryam alaihissalam, hatinya ke Allah Ta'ala. Butuh makan, butuh korma, ada di samping pohon korma. Logika apapun, iki mbok obah gak mungkin tiba. Tapi karena hatinya ke Allah, Allah bilang, goyangkan. Nanti Allah yang akan menjatuhkan. Jalankan tugasmu goyang, selesai. Goyang gak goyang, tugasmu goyang. Pegang batangnya, digoyangkan. Gak goyang. Tapi buah kormanya aja jatuh. Kamu punya hajat besar. Kesalahan fatal kita adalah begitu punya hajat besar lihat aset, punya hajat besar lihat penghasilan, punya hajat besar lihat sumber-sumber pemasukan. Salah. Hajat besar lihatlah Allah. Gusti, hajat. Apa kata Allah? Tanya sama Nabi Muhammad SAW. Kalau ada hajat bagaimana? Nanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada hajat bagaimana? Gak ketemu Nabi. Nanya sama siapa? Ulama. Ulama ada hajat bagaimana? Bagaimana Nabi mengajarkan? Oh, Nabi mengajarkan banyak sekali cara agar hajat terkabul. Apa saja itu? Lakonono semakin banyak semakin bagus. Kamu wujudkan hajat orang lain. Allah selama apa tidak akan menyia-nyiakan seorang hamba selama hamba itu mau membantu saudaranya. Allah akan selalu membantu hamba itu. Allah akan selalu wujudkan hamba, wujud seorang hamba selama hamba itu mewujudkan hajat saudaranya. Siapa wujudkan satu hajat saudaranya, Allah akan wujudkan sekian puluh hajatnya. Oh begitu? Iya. Apalagi? Oh, kamu sholat hajat. Minta siapa sholat hajat dua rakaat, doa hajatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh begitu, iya. Dah, jangan banyak-banyak Ustaz ngajarinya. Dua saja cukup. Dua saja cukup. Mulai dia jalankan itu. Bergerak gitu. Wujudkan hajat orang lain. Wujudkan hajat orang lain. Nawa itunya. Allahumma 1,5 miliar. Ini wujudkan hajat itu kira-kira ngeluarkan duit atau ngambil duit? Ngeluarkan duit. Ngeluarkan tenaga atau ngambil tenaga? Ngeluarkan tenaga. Logikanya dia semakin berkurang atau semakin nambah? Semakin berkurang, betul ya, logikanya begitu. Tapi kalau udah urusan sama Allah, buangan akalmu, logikamu buangan. Kamu jangan melogika Tuhan, Tuhan kok di logika, Tuhan tuh di luar logika. Kamu jangan melogika Allah, Allah di luar logika. Logika ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergerak dia dengan iman, mulai wujudkan hajat. Terus apa yang bisa dilakukan? Kerja. Karena muslim harus bekerja. Kerja itu ibadah. Bisanya apa? Oh, saya bisa jual kacang, beb. Jual kacang. Bisa saya jual pisang, jual pisang. Bisa saya jual keahlian, Habib. Apa keahlianmu? Markir, beb. Ya markir, oh. Kan begitu. Bisa saya begini, lakonono yang kamu bisa. Tarol ajaib. Nanti kamu akan menemukan keajaiban yang luar biasa. Paham? Apa? Yang dipaham akhirnya toh. Lihat Allah Al-Wahid. Berikutnya, tambah dikit boleh? Udah jam 10:04. Hah? Sampai pagi? Ya enggak apa-apa sampai pagi. Boleh sampai pagi. Ya, tapi Anda sendiri. Jangan ngajak yang lain. Bu, mau saya tambah dikit, Bu? Apa? Kira-kira apa yang mau saya tambahkan, Bu? Tahu enggak, Bu? Ibu saja enggak tahu apa yang akan saya tambahkan, padahal saya makhluk. Betul kan ya? Lantas bagaimana ibu bisa tahu apa yang akan ditambahkan Allah untuk dirimu sedangkan dia Tuhan? Betul kan? Tapi karena engkau menanti dan yakin, ini tambahannya pasti bagus, tambahannya pasti menyenangkan, prasangka baik kepada aku, engkau mau menunggu. Benar. Betul tak betul? Menunggu dengan penasaran dan bahagia. Betul tak betul? Nah kalau sama aku yang penuh cacat, penuh luka, penuh
dosa seperti ini engkau mau menunggu dan penasaran. Ya pernah? Penasaran. Kenapa pada Tuhanmu yang maha baik, maha dermawan, maha kuasa, maha hebat, engkau tidak menunggu rezekinya dengan penasaran? Kau tambah stres, pasar sepi. Mudeng maksud saya ya. Oke, lanjutannya. Al-Qahar, Al-Wahid Al-Qahar. Cuman adanya Allah, enggak ada selain Allah, dan Allah punya sifat Al-Qahar yang maha menaklukkan, memaksakan. Dah, jadi kalau udah Allahnya maha menaklukkan, maha memaksakan, ada enggak kira-kira urusannya Allahnya enggak jalan? Enggak ada. Jadi kalau Allah udah bilang kun, fayakun. Jadi kalau Allah bilang pasar sepi, walaupun kamu itu datangkan 1 miliar orang masuk pasar itu, enggak ada yang beli enggak? Ajaib loh. Jadi misal ya ada pameran, pameran gratis yang masuk gitu ya. Pengunjung dalam 1 hari 3.000 orang. Tokomu orang lewat dia taruh, lewat dia taruh. Itu kalau ada apa namanya counter pengunjung ya, alat hitung pengunjung yang masuk, ditanya sama bosnya, hari ini berapa yang masuk toko kita? Alhamdulillah bos, 2.000 yang masuk. Yang beli gak ada. Al-Qahar itu maha kuasanya Allah. Allah bilang toko yang itu jangan dimasuki, jangan beli di situ. Walaupun ribuan orang datang ke situ, gak akan ada yang beli. Termasuk perempuan cuantik pol. Allah bilang kamu gak nikah kecuali umur 50 tahun. Walaupun 500 laki-laki ngelamar gagal terus. Betul ya? Betul ya? Pernah? Pernah ditolak maksud saya? Pernah toh? Ini ditolak, oh diusir. Masya Allah, kalimatnya lebih sadis bu, diusir. Bukan lagi ditolak, tolak halus ya. Diusir itu udah kah? Udah kasar. Pria ganteng pol, menurut hitung-hitungan, wah ini cepat laku nih ya, ini laris nih ya. Ternyata Allah bilang, kamu sampai umur 70 tahun tidak menikah dan mati tanpa menikah, tidak akan bisa menikah. Paham maksud saya? Al-Qahar, itu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kamu tahu Allah seperti itu, manfaatnya Gusti Allah. Manfaatnya bagaimana? Ya ngomong, ya Allah, engkau maha pemaksa. Tolong paksa orang-orang ini untuk beli dagangan saya. Selesai. Udah pernah ngomong begitu? Salamu dewe. Nah itu orang yang merasa punya Tuhan enak, aku punya Tuhan yang maha menaklukkan. Ya udah, bayangkan bumi dalam genggaman. Laris-laris, moro kabeh, moro kabeh. Bab rasa itu. Hatinya nyambung ke Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qahar. Nah tapi kalimat Al-Qahar ini kalau mandek di situ, mukmin yang kuat pedot jantungnya. Kenapa? Ya takut sama Allah. Allah itu penakluk loh. Allah itu pemaksa loh. Menghadapi Allah yang sendiri, enggak ada saingannya dan tidak mungkin ada saingannya, cuman Allah sendiri. Terus Allahnya maha pemaksa. Wah, ngeri. Jadi kalau Allah bilang, "Yang ini masukkan neraka," ya neraka loh ya. Gak hitung-hitungan masalah amal ini, gak iso ini. Yang mukmin yang kuat itu jantungnya kalau gak di tombo itu bisa pedot. Makanya orang kalau beli jamunya, jamu Jawa itu ya, ada apa namanya, jamu pahit, ada tombonya, betul ya? Biasanya tombonya beras kan, kencur. Yang pahit kemudian dikasih manis. Al-Quran begitu, setiap ayat adzan selalu ada ayat rahmat. Setiap asma'ul husna yang disitu sifatnya keras, ditutup dengan sifatnya lembut. Termasuk di sini Imam Nawawi mengatakan Al-Karimul Ghaffar. Meskipun Allah maha penakluk, tapi Allah itu maha dermawan, lomo. Kalau ada raja yang maha penakluk tapi lomo, asik gak itu? Asik toh. Jadinya kita tuh segan, gak takut tapi segan. Dan kita akan cinta, kita akan suka minta sama raja yang seperti itu, Al-Ghaffar. Dan suka mengampuni. Dikasih tombolnya di sini 2, Al-Karim sama Al-Ghaffar. Nah sekarang kalau kamu punya Tuhan yang maha pemurah, maha penakluk, dan Tuhan itu maha pengampun, apa alasanmu untuk tidak mendekat pada Tuhanmu? Mau bilang apa? Saya banyak dosa. Allah maha pengampun. Ya hidup saya susah. Ya, mau minta sama siapa? Bukan sama Allah.
Saya tuh kadang rada heran nih, akhiran ya, terakhir. Hadirin, tolong dijawab jujur. Pernah enggak dengar kalimat seperti ini? Kenapa kamu enggak ke pengajian? Kenapa kamu enggak sholat? Kenapa? Jawabannya, saya lagi banyak masalah. Pernah enggak dengar orang ngomong seperti itu? Pernah ya? Kenapa kamu ibadahmu lesu? Iya, saya barusan dimarah istri. Istri saya begini-begini, ibadahnya lesu. Pertanyaan saya, lah yang bisa menyelesaikan siapa? Yang bisa ngasih rezeki siapa? Jadi seharusnya kalau dalam tekanan, seharusnya kan semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, betul. Semakin banyak dosa, seharusnya semakin kemana? Ya semakin banyak istighfar, semakin banyak maksiat, semakin banyak taat. Ngejar Allah lewat taat, ngejar Allah lewat istighfar. Semakin sepi pasarmu, semakin banter bengokmu. Gusti, ya Allah, please, Allahumma, Allahumma. Tapi sama senyum, jangan wajah-wajah enggak jelas. Ya Allah, ya Allah, sepi ya Allah. Malaikat nyawang, alah ngono wae kok. Mbok nyantai gitu, urusan duit kok. Kalau kamu enggak sholat subuh, telat, nangis oh, gitu ya. Masalah pasar sepi itu hal ringan, bukan hal berat. Tenang saja. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya ajarkan dan saya sampaikan ini ya, tidak akan bisa menjadi sesuatu kalau Anda menggunakan akal. Ini hanya bisa diimani dan diamalkan. Ya, diimani dan diamalkan. Karena ini pelajaran iman, masalah syahadat. Ya, bukan fikih sholat. Ini syahadat, diimani dan diamalkan. Dengarkan berita akhir-akhir ini yang masuk viral di YouTube, di TV, di WhatsApp. Saya baru lihat tadi, ya, lihat di WhatsApp ada yang ngirimi nenek-nenek umur 60 tahun bisa sedekah 10 juta ya. Sedekah 10 juta untuk ikut korban sapi padahal kerjanya pemulung, ngambil botol ya kan? Dikumpulkan setahun bisa beli sapi dengan 10 juta. Artinya kan gede itu bagiannya, betul ya? Kalau lihat seperti itu, terus kita mau ngomong, saya enggak mungkin bisa beli mobil, enggak mungkin saya bisa ini. Itu kalimat enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin, itu yang enggak mungkin apa itu? Ya kamunya yang ngomong enggak mungkin, maka jadinya enggak mungkin. Kalau kamu minta sama Allah dan kamu gerak seperti nenek tadi, dia minta sama Allah, dia gerak, dia enggak ngomong, saya jualan botol loh, masa bisa sih ikut apa namanya korban sapi 10 juta, masa bisa? Ya, masa bisa? Kalau mikirnya begitu, enggak mungkin. Tapi mikirnya, aku bisa, aku iki, tak melaku, selebihnya minta Allah, pasang niat. Hasilnya apa? Geger nosa Indonesia. Geger nosa Indonesia. Nenek-nenek bisa nyumbang sapi 10 juta. Betul, betul. Oke, pertanyaan terakhir untuk nutup majelis ini. Terakhir, akhiran. Apakah masih pengen sumpek? Masih pengen sumpek? Yang hadir, masih pengen sumpek? Tidak pengen? Tahu tidak sebabnya sumpek apa? Tidak punya uang, sebabnya sumpek tidak punya uang. Pertanyaan selanjutnya, betulkah sebabnya sumpek tidak punya uang? Enggak, sebabnya sumpek adalah memikirkan tidak punya uang. Betul? Kalau enggak punya uang tapi mikirnya Allah, sumpek atau tenang? Sebagian bahkan bahagia. Sebagian bahkan bahagia. Kau udah mikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan tiap hari biar semakin bahagia? Jangan mikir dunia tapi mikir Allah. Jangan mikir harta tapi mikir Allah. Jangan mikir pekerjaan tapi mikir Allah. Kerja mikir Allah. Punya duit mikir Allah. Punya duit yang dipikir Allah. Keren kan? Kerja yang dipikir Allah. Apapun aktivitasnya yang dipikir Allah, hidupnya akan tenang, akan bahagia. Insya Allah kita sambung Jumat yang akan datang. Jelas? Pengumuman. Mas Agung Jogja di mana? Oh, di bangunan. Itu Mas Agung Jogja itu bagian yang bantu saya gambar dan mengawasi pembangunan Majelis Ar-Rodhoh. Nah,
Sepekan yang lalu saya nanya sama Mas Agung, Mas Agung ini bisa enggak ngecor semua nih? Insya Allah Beb, kalau yang bagian sini bisa, kalau semua ya insya Allah Beb, ragu dia. Ngecor semua itu di lantai dua itu kan ya, karena progresnya kan belum kelihatan. Malam ini progresnya juga belum begitu kelihatan, tapi saya yakin Ahad nanti pagi insya Allah kita akan ngecor lantai dua, tuntas. Ya, tuntas lantai dua. Pertanyaannya, kira-kira bisa enggak itu lantai dua dicor tuntas? Jenengan udah lihat? Berarti enggak ikut Instagram saya. Kalau lihat Instagram saya kan tahu tuh progresnya ya. Kalau tadi siang seperti itu, menurut logika dengan tukang yang ada ya, dan keterbatasan kita mengerjakan karena itu ada, kita punya tetangga ya kan? Kalau tenaga sih insya Allah teman-teman mau 24 jam kali setahun pun kuat, tapi kan ada aturan, ada waktu sholat, ada waktu ibadah, ada tetangga dan lain sebagainya, semua kan harus dihitung. Kalau dihitung matematika selesai enggak? Enggak. Apa yang saya lakukan? Saya enggak mau pakai matematika untuk seperti itu ya, tapi saya mau apa? Pokoknya kamu kerjakan hari Ahad pagi kita ngecor dan kita akan cor semuanya. Terus apa mungkin? Jangan bicara apa mungkin. Buat Allah Ta'ala semua mungkin. Saya enggak nanya tentang Allah, saya nanya tentang Habib. Ya kalau kamu nanya tentang saya tentang Allah. Saya tentang Allah, enggak ada tentang saya tentang Allah. Tentang Allah bagaimana? Oh, saya mintanya sama Allah, kamu nanya tentang saya, enggak bisa. Saya yakin nanti hari Ahad pagi akan ngecor semuanya. Jenengan penasaran enggak? Kalau penasaran, Ahad pagi datang ke sini. Nah ini namanya ilmu. Cari tukang ngecor dengan cara seperti ini. Jadi kalau penasaran, Ahad pagi datang ke sini, yang laki-laki ini ya, datang ke sini, kita akan ngecor bersama-sama. Ngambil satu ember, longken pulang misal begitu, udah termasuk minal ngecorin ya. Satu ember pulang gitu kan, pahalanya sudah itu istiqomah ila yaumil qiyamah, insyaallah ngalir tuh, ngalir terus. Nah, yang enggak bisa datang ke sini, doanya datang, biar yang ngecor nih sehat, hasil cornya bagus, selamat, barokah, manfaat, gitu kan ya. Nah, kalau yang gak bisa datang ke sini orangnya, makanannya boleh datang. Misalnya punya semongko, itu kalau ngecor teman-teman, dikirimi semongko senengnya pol. Satu semangka, satu orang itu. Loh kan dari pagi sampai sore gitu kan ya. Satu orang ngambil satu, nanti ngambil satu, dikumpulkan kan satu semangka. Semangka yang es, senengnya luar biasa. Yang enggak punya semua itu, semongko enggak punya, tenaga enggak punya, doa enggak punya, punyalah lisan yang baik. Ya, lisan yang baik dan tangan yang baik. Apa? Bantu share. Hari Ahad pagi Raudhah mengecor loh. Kamu kalau bisa hadir, share. Ahad pagi Raudhah ngecor. Share. Nanti insyaallah itu tim ngecornya akan siap. Nah, yang dicor juga siap. Masalahnya selesai atau tidak bukan urusan kita, tapi semua menuju ke sana harus kita buat semaksimal mungkin, tahapannya maksimal. Yang terakhir, akhir bulan 1 miliar minimal. Penasaran enggak? Apa yang akan dilakukan Habib Novel? Langkah-langkah konkret, Masya Allah, 20 hari ke depan. Apa yang Habib Novel lakukan? Yang pertama, insya Allah saya akan selesaikan pembuatan buku terbaru. Ya, yang baru bisa saya tulis satu alinea. Ya, baru satu alinea. Insya Allah selesai, kemudian buku baru itu akan saya jual keliling Indonesia. Buat teman-teman di seluruh Indonesia, tunggu kedatangan saya di kota Anda. Ya, tunggu kedatangan saya di kota Anda. Insya Allah saya akan buat bedah buku di seluruh Indonesia yang bisa saya jangkau. Mulai dari misalnya Solo ya di sini kan ya, kemudian nanti di Jogja, di Semarang, di Pekalongan ya, terus sampai arah Jakarta, yang kesana sampai arah Surabaya, Malang dan seterusnya. Bedah buku, berbayar buku, artinya beli bukunya, ikut bedah bukunya di ruangan yang bagus, nanti dapat snack, dapat makan. Anda dapat buku, dapat makan, dapat snack, gantinya uangnya seharga buku saja, seharga buku. Terus Habib, nanti gimana itu kok bisa seperti itu? Bukan urusanmu. Hasilnya akan kita gunakan untuk mengejar 1 miliar hasilnya. Nah, perkara nanti bukunya itu laku, kemudian ada yang transfer 200 miliar, ya alhamdulillah. Nah, kan tadi yang penting al-harokah, kita
bergerak, jangan menumpukan harapan rezeki dari usaha memutar, terus harus rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Cara kerjanya seperti itu. Saya bisanya buat buku misalnya. Kamu bisanya apa? Sesuai bidangmu masing-masing dalam mengejar mimpi dan harapanmu. Seperti itu caranya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir, minta doanya adik saya Idrus itu sudah sekian lama membujang. Nah, kemarin itu ketemu sama jodohnya. Saya seumur hidup belum pernah melamarkan anak orang. Baru kemarin saya melamar anaknya orang. Ya, doakan lancar, enggak ada masalah, terus sampai ke pernikahan. Dan mudah-mudahan segera menikah. Nanti setelah menikah, saya akan buat syukuran di Majelis Ar-Raudhah. Oh iya, adikku. Karena itu wasiat terakhir ayah saya sebelum meninggal. Tolong nikahkan adikmu. Jadi saya senangnya luar biasa. Ya minta Fatihah yang paling penting buat saya ini. Biar progres, ya progres menuju pelaminan lancar. Enggak pakai masalah. Penuh dengan barokah. Rezeki dari segala arah. Barokah dunia akhirah. Menyenangkan orang tua selama-lamanya. Yang mengaminkan juga dapat jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat dengan rezeki yang datang dari segala arah, gak pakai susah payah. Yang sudah punya jodoh, semoga jodohnya langgeng, awet, menyenangkan dunia akhirat dan bisa menghibur dimanapun berada dalam keadaan apapun. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Surat al-Ladin al-Talihim khairil maghdubi alaihim abaladzallin amin. Fatihah yang kedua untuk bangsa kita agar selamat kondisinya apapun. Walau ada gempa, walau ada musibah dimanapun, mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan bencana, tidak menimbulkan musibah. Dan tetap diberi keselamatan dimanapun saudara kita berada, apapun bencana dan musibahnya, tetap selamat. Dan teruntuk daerah Jakarta dan Banten yang barusan terkena gempa bumi, mudah-mudahan gak ada korban, mudah-mudahan semua selamat dan sehat walafiat. Al-Hadini Al-Fatihah. Iya karena budu. Yang ketiga, untuk bapak, ibu, teman, saudara yang telah membantu saya dan Majelis Ar-Raudhah dalam bentuk apapun, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk harta, dalam bentuk doa, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk kiriman, entah material wujudnya itu semen dan lain sebagainya, kiriman wujudnya telo, bohong, kates, dan semua sayur mayur, beras dan kawan-kawannya, apapun itu pokoknya membantu kami, mudah-mudahan semua yang membantu diberi Allah Ta'ala rasa bahagia selama-lamanya, dunia sampai surganya Allah Ta'ala, diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan punya anak yang soleh dan solehah, punya pasangan hidup yang menenteramkan jiwa, orang tua yang ridha, dan kelak semua masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terakhir Al-Fatihah teruntuk semua yang telah meninggal dunia, khususnya kerabat kita, keluarga kita, teman-teman kita, terkhusus untuk Bapak Triyono, kemudian Saudara Yoyo Prasetyo Trimo dan Ibu Kerto Kasiman dan Madiyejem, dan semua yang telah meninggal dunia, semoga bahagia di alam barzah sana. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita langsung ke doa ya. Langsung ke doa penutup majelis. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal Muslimin,
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal Muslimin. Ya Rabbana Ya Wadud, Nas'alak fakkal quyud, wa naila kullil kusud, waghfir lana ajma'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal Muslimin. Ya Rabbi Ya Dzal Ata, Nas'alak kashfal ghita, wa mahwa kullil khata, wa kun lana ya mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal Muslimin, Wahab lana ma narum min nafi'atil 'ulum, 'asa bi fadlik na'um fi bahri haqq اليقين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، وهب لنا ما نريد، نكون خير العبيد. وفي جنان المزيد عسى من الخالدين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا رب يا ذا الجلال، بدد جيوش الضلال، واصلح لنا كل حال، واسطع أمور المفسدين. راحمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه،
يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين نسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوب تكبر والعتو ولا فساد إنك سميع قريب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, barusan kita dengarkan bersama kajian atau ilmu yang disampaikan oleh guru kita tercinta Habib Novel Ali Drus. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan mendapatkan tambahan ilmu serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dukung terus channel dakwah Hijrah Digital ini dengan cara subscribe dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel dakwah Hijrah Digital ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.